taubat dan karya amal selama masa puasa yang kita lakukan menghantar kita untuk lebih dalam, lebih dekat menghayati dan melaksanakan misteri Paskah Tuhan yang hari ini kita mulai secara khusus memasuki pekan suci, memasuki kota Yerusalem untuk kita tenangkan dan sekaligus renungkan Yesus Sang Raja yang harus siap menanggung segala peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitannya untuk keselamatan kita manusia. Bersama dengan orang-orang Yerusalem ketika itu, mereka yang percaya, mereka yang menerima dia, mereka mengeluh-eluhkannya. Kiranya kita juga dengan hati penuh sukacita siap menerima Tuhan, karena dia memerlukan kita semua. Tuhan memerlukannya. Itu tema pesan untuk kita sekalian secara khusus merayakan perayaan Minggu Palma tahun ini.